don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar respon Isham Jalil terhadap Ni'ama di malam Menteri Besar Kelantan PAS maafkan kesilapan Tun M. Kita baca dia sikit. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar menerima secara terbuka sokongan yang diberikan oleh bekas Perdana Menteri Tun M kepada Perikatan Nasional. Saya harap dengan kemasukan beliau Tun M bersama kita PN dapat membersihkan kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Katanya selepas diminta mengulas kehadiran yang dibuat oleh Tun M berceramah di atas pentas PAS. Okey, mari kita dengar respon dari Isham Jalil. Dia akan tak komen macam biasa. Saya bagi ceramah di Pegalan Perangan. Bersulah. So, masa itu saya sentuh pasal Dr. Mahathir. Dr. Mahathir pergi ke Kelantan. Sekarang dia dah pakai baju PAS kan, tuan-tuan. Dah pakai face pass. Nasib baik dia tak pakai sorban, tuan-tuan. Kalau Mahathir pakai sorban, dia tak tahulah ya. Mungkin. Dan lepas tu saya komen malam. Saya kata, adakah PAS ataupun Haji Hadi di kawasan Haji Hadi boleh memaafkan Mahathir pasal apa yang dia buat kisah-kisah lama dulu? Dan saya sentuh pasal Mahathir ya? Saya sentuh pasal Mahathir. Saya cakap, Haji Hadi, Tuan Haji, Haji Hadi, bagi tahu saya, adakah awak akan maafkan Mahathir pasal Mahathir ini? Dan lepas itu saya ingat pagi tadi ke apa dia jawab. Dia kata ada wartawan tanya dia pasal Mamali. Bukan wartawan tanya, saya yang tanya pasal Mamali. Dia cakap pasal Mamali ni begini dia. Lepas tu dia tak jawab soalan. Dia tak cakap pasal sama ada dia maafkan Mamali ke tidak pasal Mamali. Dia buka cerita, dia kata zaman Rasulullah dulu dia. Rasulullah masa di Madinah memaafkan orang-orang lepas perang ni, orang kafir yang masuk Islam tu, Rasulullah maafkan semua orang. Tapi saya nak cakap pada Cik Haji Ali, ada beza dekat situ. Dulu Rasulullah, dia ampunkan orang kafir lepas perang dia masuk Islam. Tetapi ini dan orang itu bertaubat. Tapi ini pasal Mamali ni, siapa yang buat tuan? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Dan bila saya tanya abang, dulu masa Mamali yang bunuh 14 orang itu, siapa yang bagi arahan? Tapi bila kita tanya Mahathir, dia tak mengaku. Dia cakap dia tak ada di Malaysia masa Mamali. Mamali berlaku 19 November tahun 1985. Mahathir kata dia tak ada di Malaysia. So dia tak tanggungjawab, dia tak mengaku. Dia salahkan Musa Hitam, betul tak? Dia kata Musa Hitam masa itu menteri dalam negeri. So ini semua salah Musa Hitam yang bagi arahan. Tapi 30 tahun lepas itu, boleh jadi tanda 2014 polis pun mati bang. Yes. 2014, 30 tahun lepas itu barulah Musa Hitam buka. Dia kata sebenarnya 19 November itu Mahathir tak ada dekat China. Mahathir ada di Malaysia, tuan-tuan. Pelawak. Pelawak. Kecing. Dia pergi ke China sehari lepas itu. 20 hari bulan. So, bila kita tanya dia balik, dia kata apa? Saya tak ingat. Saya dah lupa. Ini Mahathir. Tapi siapa yang nak bertanggungjawab 14 orang yang mati? 14 orang yang mati itu adalah orang PAS. Polis pun ramai yang mati. Dan bila kertas putih dibuat pasal Mamali, dalam kertas putih itu cakap apa? Dia kata Ustaz Ibrahim Mahmud tu yang dibunuh salah seorang daripada 14 orang yang mati masa Mamali itu, dia masa itu dia mengajar apa? Dia telah sebarkan amanat siapa? So maksudnya sebelum dia dibunuh, dia mengajar atau dia sebarkan amanat Haji Hadi. So saya nak tanya Haji Hadi, adakah dia ampunkan Mahathir sekarang ni bila masa itu pengikut-pengikutnya ramai dibunuh di Mamali, tuan? Dia maafkan ke?
siapa nak bertanggungjawab? Masa itu 14 orang itu yang mana majlis fatwa Kedah telah membuat keputusan 14 orang itu syuhadat mati syahid. Ditanam dalam satu liang lahat, tuan-tuan, tidak dimandi, tidak disemayangkan, memang kan? Ya tu. Masa itu mereka kata ini orang mati syahid sebab mereka memperjuangkan Amerika, dia telah dibunuh. Tapi bila tanya Mahathir, pasal ini Mahathir cakap apa? Mahathir kata mereka ini bukan mati syahid, mereka ini mati kata. Ini Mahathir cakap. So sekarang apa cerita? Sekarang tiba-tiba diangkatnya Mahathir, dia kata tak apa, lepas ini masuk, dimaafkan segala dosa-dosa silam. So, siapa nak bertanggungjawab? Apa nak jawab pada 14 orang, pada keluarga 14 orang ni? Macam mana ni tuan-tuan? So, sebab itu saya kata pada hari-hari, ini macam mana awak kejap sikit, kejap sikit. Dulu masa zaman barisan, zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri, hari-hari pergi jumpa siapa tuan-tuan? Dia pergi jumpa Datuk Najib. Lepas itu bila Datuk Najib jatuh kepanggil Perdana Menteri, terus dia buang dia kita, dia panggil Barisan Nasional dengan UMNO ni keluh, betul tak? Ha. Lepas itu dia pergi jumpa Mahathir. Mahathir masa itu Perdana Menteri ketujuh. Padahal sebelum itu macam-macam dia cakap pada Mahathir, betul? Lepas itu dia jumpa Mahathir pasal apa? Pasal duit minyak. Lepas itu Mahathir jatuh lepas lengkap serta, dia pergi jumpa Muhyiddin pula. Lepas itu minta lagi, tak tahulah apa benda dia minta. Sebelum itu dia pergi jumpa Mahathir, dia janji pada Mahathir kalau ada buat undi tidak percaya di parlimen, dia akan sokong Mahathir masa itu. Ingat? Tapi lepas itu, bila jadi langkah syaratan, mereka pergi jumpa Yang Dikatakan Agong di istana, dia tikam belakang Mahathir sokong Muhyiddin. Ini yang jadi, betul tak? Betul. Ini apa cerita ini? Kejap sini, kejap situ. Sebab itu saya cakap, mereka ini bukan ulama betul, tuan-tuan. Ini ulama politik menunggang agama pelawak kan? Nah, pelawak. Saya pergi Kelantan itu hari, tuan-tuan. Saya cerita pasal air Kelantan. Dia terbang banyak pokok, berapa ratus ribu hektar banjir Kelantan habis. Dia terbang pokok sebab Mahathir mencukik kulit Kelantan. Terpaksa terbang pokok ke depan Sungai Kelantan, jadi banjir besar, kita pun terkena banjir. Dia pergi Kelantan, saya cerita pasal itu sebab itu hari. Dia kata nak selesaikan nak syok air di Kelantan, dia minta kita 8 bilion, dia kata. Sebabnya dia 30 tahun dia tak buat kerja, saya cakap. Duit tu dia tak pakai. Saya kata kalau setiap tahun dia spend 5 juta, berapa 50 juta setahun, hasil dia dekat 1 bilion. Selama 30 tahun, tak ada masalah air di Kelantan, saya cakap. Tapi nak tunggu hujung-hujung lepas 30 tahun tak buat kerja, minta 8 bilion pula. Tapi Mercedes beli. Ini dia. Mereka ini. Lepas itu Tuan Ibrahim, Tuan Man, buat statement pasal saya. Dia kata Hisham Jalil datang Kelantan, jangan pelekeh Kelantan, dia kata. Saya bukan pelekeh Kelantan, mak saya orang Kelantan. Saya pelekeh kacang pas di Kelantan, tuan-tuan. Dan dia kata Hisham Jalil kena tumpu pada akhirat. Betul. Kita kena tumpu pada akhirat, betul tuan-tuan, saya sokong. Tapi saya cakap, di dunia kita kena lalu dunia ni dulu. Kalau kita menghebat di dunia, macam mana kita nak tegakkan syiar Islam, betul? Orang tak hormat kita, orang tak respect kita. Orang bukan Islam pun, kalau tengok kita menghebat sini, isu air pun tak selesai. Orang kita tak ada kerja, macam mana cerita? Dia tak hormat kepada kita, tuan-tuan. Ini Dr. Samsuri. Apa tinggi besar? Bila orang tanya dia pasal masalah ke apa, orang Terengganu anak-anak muda tak ada kerja, dia kata apa? Ada penyelesaian. Kau tahu apa penyelesaian dia bila orang Terengganu tak ada kerja? Dia masuk dalam bas, dia hantar pergi negeri saya, Shah Alam, Terengganu. Ini Shah Alam, Selangor. So bayangkan kalau Papua ni jadi kerajaan persekutuan, esok anak-anak kita tak ada kerja, dia kumpulkan kita masuk dalam satu kerbang, berapa terbang pergi hantar pergi Vietnam. Jadi orang gaji ke apa, saya tak tahu. Ini bukan berapa dia sayang, tuan-tuan. 5 tahun apa dia buat dekat situ. Dulu saya ingat,
Dia cakap pasal kita lagi. Dia kata kenapa tak boleh menyokong orang-orang UMNO, dia kata. Sebab ini semua ini bukan Islam, betul, dia kata. Sebab kita tak menyokong RUU 355, betul. Dan dia kata kalau dia jadi kerajaan, dia akan buat RUU Hudud 355. Saya nak tanya, dulu dia pernah jadi kerajaan persekutuan tak? Sebelum ni, lepas langkah Sheraton. Bang, saya nak tanya, masa lepas langkah Sheraton, masa itu siapa menteri undang-undang? Dia daripada parti mana? PAS. Saya nak tanya Taki Udin, awak menteri undang-undang masa itu. Ramai orang-orang PAS jadi menteri dalam kerajaan persekutuan masa itu. So kenapa awak tak buat hudud? Betul? Habis apa dia nak cakap pasal kita? Apa lagi dia kata pada kita? Dia kata pada kita, undi UMNO dapat DAP. Dulu siapa yang bawa bendera DAP tuan? Dulu siapa yang pergi KL, bawa bendera DAP, kuling-kuling, kacas, jalan? Mereka. Siapa yang cakap suruh undi DAP, jangan undi UMNO, undi DAP siapa? Haji-haji. Tapi bila kita tak boleh, bila dia boleh. Saya nak tanya dia, dekat tengah tu dia ada ke DAP tadi ke dia? Dia buat kerosakan, dia tekan orang Terengganu dalam Kelantan, bukan DAP ya. Mahathir banyak tekan orang Terengganu dalam Kelantan, betul. DAP tak jadi pun dekat sini. Mahathir dulu, duit lepas kata dia kalah di Terengganu tahun 1999, duit minyak pun ditekan, betul. Macam-macam dia buat di Kelantan pun sama. Macam-macam dia buat kepada rakyat Terengganu dan Kelantan. Sekarang ni buat-buat PAS ni, dulu dia kata 10 Mahathir cakap 13 tak boleh pakai. Betul? Sekarang ni Mahathir belum cakap lagi, dia dah anggur-anggur dah. Ha, ini Mahathir. Ha, ini orang-orang ini. Sebab itu saya nak cakap pada kepimpinan-kepimpinan mereka ini, tuan-tuan. Nombor satu, pendirian mereka selalu berubah. Lepas tu dia panggil kita macam-macam. Dulu zaman Mahathir, orang PAS panggil Mahathir kafir, Mahathir pun panggil PAS kafir. So kafir mengkafir. Semayang pun tak boleh dua, apa, ada dua masjid, dua imam dan sebagainya. Ingat? Ha, menunggang agama dan sebagainya. Ini yang kita tak boleh, tuan-tuan. Tapi masalah yang depan mata kita ada sekarang ni, yang mana puak-puak ini tak tahu macam mana nak selesaikan, ialah masalah kita anak-anak kita tak ada kerja, tuan-tuan. Ini jadi masalah besar. Kalau kita tak ada kerja, tak boleh makan, macam mana? Ini menjadi masalah. Nak bagi tahu pada puak-puak itu, dia subuh kita cetak duit, ambil helikopter pergi tambah duit pada semua orang. Itu cara penyelesaian ekonomi orang-orang Perikatan Nasional dan PAS. Ini tak menyelesaikan masalah. Lepas COVID itu kita banyak hal, tuan-tuan. Kita tanya Menteri Besar, dahlah tak ada hasil cukup pada negeri Terengganu ini. Bila ada tanah, itu hari yang bernilai 29 juta, dia pergi jual pula tanah itu pada NGO bini dia. Dia jual murah pula itu RM500,000. So bila dia jual RM500,000, maksudnya kerajaan negeri Terengganu hilang 28 juta. Hasil 28 juta ni boleh buat berapa banyak sekolah, boleh bagi berapa ribu anak-anak Terengganu biasiswa, tuan-tuan. Boleh bantu orang miskin, tapi dia tak kisah itu, yang dia tahu pergi jual tanah. So sebab itu tuan-tuan, kali ini kita nak bagi pada mereka lagi ke tidak, tuan-tuan? Tak boleh. Sebab itu kali ini, itu hari dia kalahkan kita 8-0. Kali ini adakah kita nak bagi mereka undi lagi, tuan-tuan? Tak nak. Kalau kita tak nak, mereka jual tanah dengan undi, tuan-tuan. Kali ini kita kena undi Cikgu Yusri calon Barisan Nasional yang terlibat, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, komen saya lah berkenaan isu Mali ni tahun dalam 90-an ke 80-an lah. Masa saya berkecil lagi lah. So, maksudnya dulu PAS kata macam-macam lah dekat Mahathir isu Mali ni. Mahathir pun kata dekat PAS kan ada isu Mali. Tapi sekarang ni tiba-tiba semua dah suci, dah baik. Dia dah baik-baik lah. Maafkan lah macam tu lah politik. So, bagi-bagi mereka yang duduk kat Mali, tukar-tukar Mali tu tak anaya lah nampaknya. Sebab dulu dia orang digambarkan Mahathir macam mana, sekarang macam lain pula. Jadi seorang Mahathir ni baik pula. Aduh, macam-macam lah. Okay. Mari kita terus menyokong kerja pemerintah PM Anwar Ibrahim. Jumpa lagi. Jangan lupa pangkah
kerajaan perpaduan pada PRN nanti. Assalamualaikum.